Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni. Saya di sini diamanahi sebagai koordinator divisi pencegahan, partisipasi dan hubungan masyarakat di Bawaslu Kota Bogor. Adapun untuk kegiatan ini adalah upaya kegiatan pengawasan partisipatif. Kegiatan ini adalah kegiatan fasilitasi dari Bawaslu untuk membuka ruang seluas-luasnya semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya yaitu teman-teman pramuka, yang mana bahwa kita punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu ini sukses sesuai dengan aturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Nama saya Alwan Olarian Tobi. Hari ini aktif menjadi pegiat pemilu di Lembaga Kata Rakyat. Hari ini kami bertemu secara langsung dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman pramuka, mendiskusikan soal pengawasan partisipatif karena pemilu menjadi milik semua orang. Perlu kerja partisipatif dari semua kelompok, baik kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pramuka, semua kemudian mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan energi untuk melakukan kerja partisipatif di kelompoknya masing-masing, di tempatnya masing-masing, dengan satu tujuan bahwa pemilu kita berjalan dengan prinsip jurdil. Kalau pemilu itu damai, sesungguhnya bukan menjadi satu terminologi, tapi terminologi yang positif adalah terminologi jurdil. Kita ingin memastikan pemilu 2024 menjadi pemilu yang jurdil, tanpa kecurangan, dan partisipasi aktif dari semua kelompok menjadi penting. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.